Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh tuan-tuan. Bertemu lagi kita di Ambo Channel tuan-tuan. Lama tak buat video. So video kali ni kita nak share sikit lah berkenaan dengan macam mana nak DIY tukar brake pad dan servis kaliper ni sekali lah tuan-tuan. Okey, untuk kali ni kita buat benda simple je tuan-tuan. Apa yang kita perlu ada, ini spanner saiz 12 lah. Kalau tak silap 12 ataupun 14 lah. So pakai spanner macam ni pun okey tuan-tuan. Sebab ada dua saiz yang biasanya kalau ada jual tu 12 dengan 14 je tu. Okey, yang ni pula brake pad original daripada daripada Modernas Service Center Subang saya beli tuan-tuan. Harga pun lebih kurang dalam 30 lebih lah, tak sampai 40. Beli yang original rasa confident sikit tuan-tuan. Okey, Kimco lah, brand Kimco. Ini Modernas 125 Kimco punya brand lah tuan-tuan, bukan yang terbaru tu. Okey, lepas tu kita kena ada lagi spanner Allen key tuan-tuan, saiz 6. Okey tuan-tuan, untuk buka benda ni tuan-tuan, untuk lagi mudah apa nama, untuk lebih mudah selepas kita buka ni, untuk untuk buka brake pad, kita buka yang bahagian kita longgarkan bahagian Allen key ni dulu tuan-tuan. Macam ni. So buka bahagian Allen key dulu tuan-tuan. Okey. Lepas tu baru kita buka apa nama tu? Skru yang utama ni lah tuan-tuan. Yang melekat dekat absorber ni. Okey. Ini cara lebih bagus lah sebab sebelum ni saya dah pernah buka. Bila kita buka skru utama ni dulu, nanti nak buka kaliper, nak buka yang pin apa nama tu, skru Allen key tu memang payah lah tuan-tuan. Okey. Ini agak ketat ni tuan-tuan sebab kaliper ni belum servis ni. Dia dah jam lah, dia agak jam lah. Sebab tu tu memang payah macam ni. Kalau kaliper yang cantik tuan-tuan, bila kita tarik keluar je, dia akan keluar terus. Yang ni dah jam, dia dah melekat sikit. Kita kena congkir sikit supaya piston dia terbuka sikit dan kita boleh cabut keluar lah. Macam ni, so saya ada satu alat pencongkir macam ni ya tuan-tuan. Saya beli dekat DIY ya. Macam ni je. Okey, congkir sikit, cabut lah. Okey, ni dah tercabut macam ni. Baru kita buka lagi skru yang apa nama tu, skru Allen key itulah tuan-tuan. Okey, ya, dia ada dua, dia ada dua skru tuan-tuan. Ada yang kecil tu dulu untuk stopper kot. Lepas tu ada dua lagi yang panjang kat dekat belakang dia ni. Yang ni pun ketat. So, ini sebab saya dah longgarkan sebelum ni, saya pernah buka, saya tak ketatkan sangat lah sebab saya nak pasang brake pad yang baru ni. Macam ni lah. Tapi kalau belum pernah buka, memang dia punya tu memang agak ketat lah tuan-tuan. Okay, skru ni, skru Allen key ni agak panjang tuan-tuan. Kena pusing banyak kali sikit lah baru boleh buka. Okey tuan-tuan. Ini apa nama, angle ni tuan-tuan. Untuk saya tunjuk macam mana saya buka ni lagi nampak clear tuan-tuan. Okey, ni Allen key yang pertama tu tuan-tuan. Dia ada 4 biji yang ni yang kecil ni, yang depan dia. Ini saya rasa dia adalah stopper lah. Sebahagian daripada sistem brake tu dia ada pin kan. Dalam sistem Modernas Kimco ni tak ada pin, dia ada stopper macam ni tuan-tuan. So possibility untuk tertanggal dua-dua skru ni tak logik lah yang berlaku kan. So untuk safety tu dia gunakan dua skru, dua layer skru ni lah. Okey, dah cabut yang luar dia, dan kita kena cabut yang dalam pula. Macam tu. Ni yang dalam dia. Alamak, tak masuk dalam video lah tuan-tuan.
Tapi lebih kurang macam tu lah. Okey, macam ni. Okey, ketat sikit. So sebab tu saya cadangkan untuk buka benda ni waktu dia berada pada kedudukan asal lah, atau dia melekat dekat absorber tu dulu. Kita buka skru yang key ni dulu, semua clear, baru kita buka skru yang utama ni. So kalau macam ni dah jenuh lah, kena pasang balik ya tuan-tuan. So pasang balik agak cerewet lah, apa nama tu, agak ni lah, macam tak praktikal lah. Ok tuan-tuan, saya lajukan dia punya proses ni. Okey, bila dah boleh buka ada punya skru tadi, ha, cabut macam ni je tuan-tuan. So yang panjang tu belah kiri, yang pendek tu belah kanan tuan-tuan ya. Kena ingat lah, nanti nak pasang nanti senang lah. So tengok condition brake pad yang lama ni tuan-tuan, memang teruk lah. Dah nipis betul-betul lah, ada sebahagiannya dah makan besi dah tuan-tuan. Dah makan besi lah. Dia tak sekata lah tuan-tuan. Bila tak sekata ni sebenarnya problem dia dekat kaliper ni lah. Kaliper ni kena buat maintenance selalu tuan-tuan, supaya dia brake tu dia makan sekata lah. So piston tu dia akan tolak balance lah antara dua port, dua piston tu. So maintenance untuk brake system memang penting tuan-tuan lah. Tengok dah kena besi lah. Maybe lama sangat tak tukar ni tuan-tuan. Silap-silap ni brake pad yang original tau, yang asal tak pernah tukar. Aduh. Tak apalah, kita tukar. So kebetulan untuk kali ni saya tak ni video kedua tuan-tuan. Yang tadi yang mula-mula kat depan tadi tu, itu video yang selepas saya beli brake pad yang betul. Yang ni sampai saya beli yang through Shopee, rupanya salah brake pad tuan-tuan. Dah beli 2 unit, salah pula. Ini model ni, Apido ni, untuk yang Karisma model baru lah tuan-tuan. Karisma model baru ni pakai yang kecil sikit, yang lama ni pakai yang besar sikit. So memang tak boleh masuk lah tuan-tuan. So tak apa, untuk sesi ni saya ambil video tu untuk perkongsian je lah tuan-tuan, macam mana nak buka, nak pasang balik. So alang-alang buka ni, kita bersihkan lah skru-skru yang dah berkarat tu. Yang berkarat ni mungkin sebab jarang buat maintenance lah. So skru tu duduk melekat kat situ je kan. So bila skru ni berkarat, so dia punya apa nama tu, pergerakan brake pad dalam tu terganggu juga tuan-tuan. Dia tak licin kan. So walaupun nampak skru tu simple je, dia ada function dia sendiri ya tuan-tuan. So alang-alang buka, kita bersih je lah. Ni saya guna WD-40 untuk buang dia punya karat-karat ataupun melekat apa dia punya kotoran-kotoran dalam ni tuan-tuan. Boleh juga kita pakai degreaser untuk bersihkan kawasan ni tuan-tuan, lagi better kot. Ok tuan-tuan, saya lajukan part ni lah.
Okey tuan-tuan, dekat dalam ni dia ada apa nama, pelapik sikit kat bawah ni tuan-tuan. Kat dalam ni, kat dalam malu dia ni. Pelapik tu jangan buang pula tuan-tuan, besi tu. Besi tu untuk guide supaya brake pad tu duduk dalam position dia yang betul tuan-tuan. So nak buka tu kena tengok dulu dia punya apa nama tu, pemasangan dia macam mana. Takut salah pasang nanti ya. Dia ke kiri dan ke kanan lah. Dia punya tapak dia tu. So tapak tu boleh buka sebenarnya. Bercongkir sikit, keluarkan daripada position dia lah. Okay, haa ni. Okey tuan-tuan, ini lapik yang saya cerita tu. Yang saya beritahu tadi tu, yang ini lapik dia saya bersihkan. Dia macam satu plate besi je lah. Untuk pemasangan dia kat sini tuan-tuan. Dekat bawah tapak ni. So kena pastikan pemasangan dia betul tuan-tuan. Dia masuk dalam ni. So ada possibility tersalah pasang ni ada tuan-tuan. Tapi bila kita nak pasang skru nanti, skru Allen key tu akan tahulah salah ke tak salah pasang. So kalau elok selok-eloknya pastikan masa nak buka daripada tapak dia tadi tu kena check dulu lah macam mana condition dia punya cara pemasangan dia tu. Okey tuan-tuan, untuk pasangkan pin ni pastikan kita tolak sikit dia punya brake pad ni ke bawah tuan-tuan. Kena tolak sikit, nanti baru dia punya skru Allen key ni boleh masuk ke dalam lubang apa nama tu dekat brake pad tu dan terus sampai ke belakang tu lah, dekat dia punya tapak dia tu. Dan kita pusing dulu dengan tangan, lepas tu kita baru kita pusing dengan Allen key punya ni lah. Okey tuan-tuan. Okey dah siap pasang Allen key 4 biji tadi tu tuan-tuan. Last sekali kita pasang guard ni lah. Bila kita dah pasang guard ni pakai skru Phillips ni dah kemaskan, dan complete lah ni, kita nak pasang balik lah dekat position asal dia. So untuk kali ni mudah untuk pasang lah tuan-tuan, sebab saya pakai balik brake pad yang asal yang nipis ni, sebab tersalah beli brake pad tu kan. So saya pasang balik lah untuk tujuan sharing ni lah tuan-tuan. Proses dia sama je tuan-tuan. Okay, cuma untuk yang brake pad yang nipis ni bila kita pasang balik mudah sikit. Kalau bila kita beli brake pad yang baru tu nak pasang tu, kita kena buka sikit supaya dia muat lah masuk
ni dalam apa nama tu posisi yang saya ada sebab bila brake pad yang tebal lagi tu dia punya space dia memang mengam-ngam je dengan brake disc. So macam ni lah tuan-tuan, pasang skru yang last kali ni. Setengah tempat dia pasang lock nut tu, so saya tak pasang yang tu lah dekat, sebab motor ni pun pakai untuk bukan heavy sangat, tak pergi jauh-jauh sangat. So kalau ada setengah tu dia akan pakai gam yang lock nut tu lah. So ni tak pakai lah, kita kemaskan, agak-agak kemas, lepas tu siap lah tuan-tuan. Sebab yang ni saya tunjuk ni saya tak ketat sangat, sebab nanti saya nak buka balik untuk pasang brake pad yang original yang asal lah tuan-tuan, yang betul lah, tak nak yang salah beli lagi lah. So sebab tu saya beli dekat Modena Service Center lah tuan-tuan. Kadang-kadang dekat Shopee tu ataupun Lazada lagi mahal daripada dekat Modena Service Center. Ok tuan-tuan, selamat mencuba, semoga bermanfaat. Ok, assalamualaikum, jumpa lagi, bye.